Ya, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan live event Muktamar ke-47 dan 1 Abad Aisyah Muhammadiyah. Langsung saya Wahyu Wiwoho melaporkan dari lapangan Karebosi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kali ini saya akan hadir selama 1 jam ke depan dalam acara pembukaan Muktamar yang juga nanti akan langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah tamu dan undangan penting yang juga hadir, termasuk juga perwakilan dari partai politik dan juga tamu dari negara. Ada tema gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah dalam Muktamar ke-47-nya kali ini. Nanti juga akan dibuka beberapa saat lagi, beberapa menit lagi. Dan ada pesta budaya kontemporer yang digelar. Ini sebagai gambaran perwakilan intelektualitas dan juga religiulitas Islam di Indonesia. Sambil kita nantikan nanti rangkaian acara, saya juga sudah ditemani dengan dua orang narasumber saya di pagi hari ini. Yang pertama ada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Effendi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Muhajir. Dan juga ada perwakilan dari pimpinan pusat Aisyah, Latifah Iskandar. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Nanti kita akan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nantikan. Sesaat lagi akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada rangkaian, Pak Muhajir, selama kurang lebih hampir 2 pekan, begitu ya nanti ya. Ada rangkaian muktamar, kemudian ya, juga ada tanwir. Tetapi paling tidak ini kalau kita bicara sambil menunggu acara, 103 tahun Muhammadiyah berdiri sebagai ormas Islam, salah satu ormas Islam terbesar. Sudah menjelma dan juga sudah masuk ke dalam segala dimensi. Agama, sosial, ekonomi, kemudian juga termasuk politik. Apa kemudian yang ingin dicapai? Apa yang ingin dicapai Muhammadiyah selanjutnya? Apa yang ingin dicapai Muhammadiyah selanjutnya? Ya, ini suatu hal yang tidak dialami oleh banyak organisasi. Hanya beberapa organisasi saja yang bisa berhasil mempertahankan perpanjangan usianya sampai 100 tahun. Kita ambil dulu.
tepat untuk satu abad Aisyah. Perlu kami sampaikan bahwa lirik lagu ini dibuat oleh Ibu Dr. Randa Hajar. Ya baik, kita kembali lanjutkan perpinjangan tadi. Terpotong Pak Muhajir. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau ini sudah lebih dari satu abad, usia Muhammadiyah 103 tahun tepatnya, kemudian sudah menjelma sedemikian besar Muhammadiyah, namanya memasuki segala dimensi, lapisan masyarakat, agama, ekonomi, sosial, kebudayaan, termasuk politik. Apa kemudian yang ingin dicapai selanjutnya oleh Muhammadiyah? Tentu ini sekarang ini pertama Saudara Wahyu, saya ingin jelaskan bahwa tidak banyak organisasi sosial keagamaan di dunia ini yang bisa bertahan sepanjang usia sampai satu abad lebih seperti Muhammadiyah. Dan itu karena ada tiga hal di dalam Muhammadiyah. Pertama, karena ada pengetahuan yang tumbuh dari Muhammadiyah ini. Yang kedua, Muhammadiyah menjadi ideologi yang sangat. Alhamdulillah wa syukru lillah thumma syukru lillah alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukri wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dan Ibu Haja Iriana Jokowi. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara yang berhadir, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Dr. Andus Lukman Saifuddin. Sayang beliau tidak disertai oleh istri tercinta, padahal istrinya adalah anggota Aisyah. Dan juga para menteri anggota Kabinet Kerja yang berhadir, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, excellencies, ambassadors of foreign countries, haddatul mukarramin, ashabul fadila, as-sufara lid-dualil syaqiqah wa dualil islamiyah. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limbu SH MSI MH, beserta Ibu, saya lupa namanya tadi, beliau adalah putra terlahir dari kandungan Ibunda Aisyah, dan juga para pejabat pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan, para tamu-tamu kehormatan Muhammadiyah, baik dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari 16 negara maupun organisasi-organisasi saudara Muhammadiyah, sister organizations yang memilih nama Muhammadiyah, yang walaupun tidak memiliki hubungan organisatoris dan struktural dengan Muhammadiyah di Indonesia, tetapi mengembangkan paham keagamaan yang sama, strategi perjuangan yang sama, dan bahkan logo yang sama, yang alhamdulillah sudah berdiri di 6 negara, Singapura, Muhammadiyah Malaysia, Muhammadiyah Thailand, Muhammadiyah Kamboja, Muhammadiyah Vietnam, dan terakhir Muhammadiyah Mauritius. Begitu pula yang saya hormati para tamu-tamu kehormatan lain dari organisasi-organisasi Islam dan non-Islam, termasuk delegasi dari Community of Sant'Egidio, Ormas Katolik
berpengaruh di dunia yang berpusat di Roma yang juga hadir bersama kita, para peserta muktamar, pimpinan dan mujahid dakwah pencerahan Muhammadiyah, baik tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting, dan juga pimpinan Aisyah dan ortom-ortom Muhammadiyah lainnya. Ringkasnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tomatoa malebita iamaneng. Ide maneng melakukan live event dari ajang pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saat lagi usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillah.